Mbak nggak tahu, dia tiba-tiba nelpon, terus minta putus. Lah, emang Mbak ada salah? Mbak nggak tahu, tapi kayaknya gara-gara Mbak nyuruh dia nyari kerja terus deh. Mas. Loh, Vin, tumben kamu kesini. Ya, gak apa-apa, main aja. Ayo, masuk. Mas, hubungan sama Mbak gimana? Biasalah. Lah, kalau biasa, kata Mbak, kemarin kok Mas habis putusin Mbak? Ya gimana ya, sebenarnya aku gak mau mutusin karena gara-gara aku gak ada kerjaan, jadi aku ngerasa gak cocok sama kakakmu. Terus kalau udah gini, aku masih bisa main gak sama Mas? Bisa lah, kamu kalau mau main kesini atau ikut aku keluar, gak apa-apa. Mau ikut gak? Kemana? Ikut aja yuk. Oi. Tak lama enggak ketemu. Oi. Vin. Siapa itu, Ri? Adekku. Oh, sini. Ini loh, Mas. Enggak, Mas, makasih. Udah, cobain aja. Enak loh. Ayo coba. Dek. Ah. Coba dulu. Oh iya, masih tutup. Nih, udah buka. Cobain dulu. Gimana tuh adikmu? Enak kan? Vin. Ya Mas, aku ada barang nih. Kamu mau jualin enggak? Barang apa? Obat herbal. Aku mau jualin kemana? Orang enggak punya teman. Udahlah, jualin aja. Kamu kalau enggak mau jualin, kamu enggak usah berteman sama aku lagi. Mas, rokok dulu. Oh iya. Nih korengnya, Mas. Gimana? Mau enggak? Ya udah deh. Aku pikir dulu. Kevin gimana nih? Gak tahu, paling masih tidur, Ma. Kevin, ayo sarapannya udah siap, Nak. Vin, nanti aku mau keluar, ikut gak? Mana? Udahlah, ikut aja. Oke. BTW, apa? Aku punya obat herbal, nanti aku bawa. Oke, nanti kita ketemu lagi. Kak.
keluar. Abis saya jualin barang itu nanti ke temen aku. Ya, sebentar, kita ambilin. Nih, saya Rin. Vin. Oi. Oi. Akhir-akhir ini banyak banget tugas. Iya, aku juga pusing ini. Tapi aku ada solusinya. Aku punya obat bisa buat kita rileks. Kenapa? Obat herbal. Jamin, manjur. Vin, pak, aku minta obatnya lagi dong. Obat? Obat apa? Obat yang kemarin, yang bisa beneran bikin rileks itu. Enggak, aku nggak mau ambil resiko lagi. Ayolah, lagi butuh banget ini. Ya udah, nanti aku tanyain masih ada nggak stoknya. Oke. Kalau ada, aku kabarin. Sip. Masih ada gak? I got hoes calling a young nigga foe. Where's Ollie with the motherfucking dog? I be ballin' like a motherfucking pro. Like a I be ballin' like my nigga Mo. Fishnets and some black boots. Nose pierced with the cigarette perfume. Half dead, but she still looks so cute. She is a monster in disguise, and she knows all the